Berikutnya kami panggil peserta nomor penampilan 28. Hadirin, inilah peserta dengan nomor 28. Untuk guru, kau ku puja.
kami informasikan bahwa kejuaraan pada lomba paduan suara akan diambil juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Para juara nantinya akan diikutkan pada paduan suara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional bulan Mei di Gerahadi. Dan setelah selesai lomba, pengumuman juara segera diumumkan setelah Dewan Juri bersidang.